Halo, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita mau servis kecil-kecilan aja. Siapa tahu ada yang belum tahu. Apalagi kalau yang baru membeli spin second. Coba langsung dicek apakah ada part ini atau belum. Kalau belum, segera langsung diberi partnya agar awet evapnya. Apakah itu? Itu adalah filter AC. Ya, letak filter AC di Chevrolet Spin di depan sisi penumpang, ya, bagian kiri. Caranya adalah, mungkin ada yang belum tahu ya. Kalau yang udah tahu, ya udah. Kalau yang belum tahu, cara membuka atau cara mengganti filter AC di Chevrolet Spin. Yang pertama kita harus membuka box ini. Ini kita buka dulu. Nah, di sini tidak ada baut apapun. Jadi tinggal ini kita tarik. Nah, ini kita tarik keluar. Nanti ya, ini saya letakkan dulu kameranya. Ini nanti keluar, ditarik. Atau kalau lebih gampangnya, kita bantu dari dalam, nanti tangan kita ngerogoh gitu kan. Caranya kita buka dulu. Kita buka dulu bentuk sekring. Nah, ini kita buka tinggal ditarik begini ya. Dalamnya itu ada sekring tuh, kalau ada yang belum tahu. Itu ya di atas. Nah, ini dalamnya. Nah, itu yang ada box yang ada XXXX, ya, itu adalah pintunya atau cover penutup filter AC-nya. Oke, kita buka dulu yang ini. Buka dulu ya yang ininya. Oke. Caranya, tangan kiri masuk ke lubang sekring tadi, dorong dari dalam. Nah, dorong dari dalam, yang tangan kanan tarik keluar. Oke. Oke, cara membukanya, ini udah kita buka tadi ya, box yang di sini. Sekarang sudah terpampang cover filternya. Nah, kanan kirinya ini ada penguncinya. Kanan kirinya ini ada penguncinya. Oke, ada penguncinya. Ini kita pencet. Terus bukanya itu bawah ini, ya. Ini ya. Sebentar saya lihatkan. Nah. Mana ya? Nah. Nah, ini dipencet. Kan tadinya begini. Nah, ini dipencet. Nanti ini akan keluar gini. Oke. Oke, kita lanjutkan. Pencet. Kita buka. Nah, udah deh. Tinggal kita tarik keluar filternya. Kalau susah, rogoh dari sini. Nah, oke. Kita tekuk ke bawah. Nah, terus ke sini. Nah. Iya, ini keluar juga. Oke, ini kondisi filter. Lihat ya kondisinya. Ini saya ganti setelah 6 bulan. Lihat, hitam banget ya. Saya rutin 6 bulan ganti. Oke, sekarang cara pasangnya ya. Box filternya. Box filter. Ini refill filter AC-nya ya. Ini filter AC. Apa itu? Oh ya, dibuang aja ya. Ini saya beli di online ya. Ini khusus untuk spin.
Nah, harus khusus, kalau enggak mungkin enggak muat ya. Kalau ukurannya enggak pas. Nah, ini aslinya, yang asli, yang baru, oke. Okay. Nah, kalau masang ini jangan sampai terbalik ya. Kita lihat tandanya, ini up. Berarti posisi ini yang di atas, posisi ini yang di bawah. Oke, okay, kita buka dulu ini ya. Sekarang cara masuknya, posisikan begini. Ini kan yang up, jangan lupa yang up udah yang di atas ya. Oke. Okay. Nah. Bentar, papa baru masang filter AC. Nah, kita masukkan seperti ini ya. Seperti ini. Nah, sampai dapat celah seperti ini. Kita bantu dari bawah. Nah, sampai dapat celah sejajar begini ya. Ini kita buka, kita masukkan. Nah, oke. Setelah masuk, jangan lupa tutup sampai bunyi klik. Nah, ini udah kencang berarti. Oke, sudah. Dia akan di sana selama 6 bulan. 6 bulan kita ganti lagi. Untuk masang ininya, box ininya tinggal pasang aja. Gini aja nih. Masukkan. Oke, masukkan. Lalu kita tekan. Nah, sampai bunyi gitu ya. Nah, ini saya kasih tips nih. Umum kali ya. Nah, biar nanti barang itu gak gelondang-gelondang, saya kasih ini sejenis tap-tap begini. Nanti kalau naruh barang itu gak getar. Oke. Udah selesai penggantian filternya. Udah kan? Jangan lupa tutup bawah sekring. Juga dipasang lagi ya. Masangnya gampang banget kalau tidak pakai baut. Jadi tinggal masangnya tinggal gini ya. Ini sedikit. Lepaskan yang atas, lalu kita tekan yang bawah.